Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat, semangat dan dalam keberkahan Allah Ta'ala. Hari ini hari Ahad, kami tidak berniaga, cuti dalam satu hari. Dan inilah menu sederhana dalam keadaan lockdown di Malaysia. Inilah menu sederhana, yaitu sayur rebus daun ubi keledek. Dan ini adalah daging bumbu hijau. Dan ini adalah ikan. Dengan bumbu yang sama, saya mendapatkan dua menu, yaitu ikan dan daging goreng. Dan ini tidak lupa adalah ulam atau lalapan yang ciri khas makanan saya. Tiada hari tanpa sambal dan lalapan. Nak tahu bagaimana cara masaknya? Jom ikuti memasak saya di dapur rumah Mimi Sayid. Jangan skip-skip tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan memasaknya. Inilah menu sederhana kami pada hari ini, pada hari Minggu, dalam keadaan saya tidak berniaga, cuti. Di sini adalah saya merebus air untuk membuat saya rebus. Saya rebus saya bumbunya adalah simple, bawang merah, bawang putih, daun salam. Kita masukkan. Minyak pun panas, saya menggoreng 3 slice daging. Untuk sayur rebus ini saya letak garam. Sedikit kaldu. Saya masukkan sayur. Saya menggunakan daun pucuk ubi keledek untuk sayur rebus saya. Sambil menikmati kegiatan masak saya di video ini. Dan bila suka video ini, silakan like, subscribe, dan drop komen tentunya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang selama ini telah mensupport channel ini. Saya pastinya jadi pun sudah siap. Lanjutkan menggoreng ikan sebab suami saya tak makan daging.
sayur. Bubur sayur pun sudah siap. Kita matikan api. Dan untuk bumbunya, saya membuat 2-in-1, yaitu untuk daging dan ikan, yaitu bumbu sambal hijau iris, bawang merah, halia, daun salam dan jeruan bubuk. Saya sudah tunggu basah. Garam, gula dan kaldu. Satu sendok teh belacan yang sudah digoreng lalu saya jerus dengan air atau dilembutkan dengan air. Tumis bumbu ini dalam masak betul siliknya. Kita rasa masih belum sudah cukup dan bumbu cili hijau ini saya bagi 2, yang satu untuk daging untuk saya makan, yang satu adalah untuk ikan. Ini yang untuk daging. Dan yang untuk ikan kita gaulkan. Dan selesai sudah masakan saya pada hari ini, pada hari Ahad, dalam kondisi lockdown di Malaysia. Masakan simple, rumahan yang insyaAllah sedap. Jangan lupa like, subscribe dan drop komen tentunya bila suka video ini. Jumpa lagi di video-video reset yang akan datang. InsyaAllah. Bye.